Halo, assalamualaikum guys. Alhamdulillah ya, hari ini hari Minggu. Aku libur teman-teman ya. Rencananya kita ini mau ke stasiun MRT di bawah tanah ya, cah teman-teman ya. Stasiun di Taipei City. Kita nanti mau naik MRT jurusan Tangshui. Kita nanti mau itu teman-temannya jalan-jalan di sana. Nah teman-teman, sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe ya, like dan komennya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton. Nah teman-teman, kita sekarang sudah mau di jalur merah. Jalur merah itu jalur ke arah Tangshui teman-teman ya. Kita ikuti dulu perjalanannya teman-teman ya. Nah nanti setelah itu kita nanti mau mampir ke toko Indonesia teman-teman ya, mau sarapan dulu. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Di Taipei ini apa ya, luas sekali ini stasiunnya. Kadang aku aja yang kalau sendirian ini kadang suka nyasar teman-teman, saking besarnya pokoknya. Pokoknya walaupun udah bertahun-tahun di sini itu banyak yang nyasar teman-teman. Oke, langsung kita itu ya, naik ke keretanya teman-teman ya. Selamat menonton teman-teman, terima kasih. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku. Hari ini aku liburan ya guys. Aku hari ini liburan ke daerah Tangshui. Daerah Tangshui ini masih seputar di Taipei City teman-teman ya. Nah seperti apa sih keseruannya kita jalan-jalan bareng-bareng teman-teman ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komennya ditunggu. Terima kasih. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Yuk aku ajak jalan-jalan ya. Oke, happy weekend. Nah teman-teman, kita sebelum lanjut jalan-jalannya, aku sama teman-teman ini mau sarapan dulu ke toko Indonesia yang ada di sana. Ini tempatnya apa ya, persis di depan itu, depan pantai ya teman-teman ya. Kelihatan kok di situ ada tulisannya Indonesia menggunakan tulisan Mandarin. Di sini menunya macam-macam teman-teman ya, sesuai selera kalian, mau pesan nasi atau apa aja ada ya, untuk rasa mungkin ya. Bolehlah mengobati rasa kangen kita sama masakan di Indonesia. Ini teman-teman kita banyak banget udah pada sampai. Tada, nah ini teman-teman, ini aku mau pesen mie ayam ya teman-teman. Ayam ini ya, menurut aku sih ya, rasanya ya, ya oke lah. Halo, makan apa guys? Hai. Piye to iki ditakoki rene sing semauri piye? Halo, makan apa guys? Beh? Bakso. Bakso. Waduh-waduh, tok Taiwan kayak makan bakso, ngono lho gumun aku. Setelah aku mie ayam guys, mie ayam. Nah guys, aku ini sudah di daerah Tangshui. Ini salah satu wilayah apa pariwisata ya, cukup populer di daerah Taipei City. Di sini ramai banget karena kebetulan hari ini adalah hari libur. Terus di sana juga kebetulan apa namanya ada kapal. Nanti kita naik kapal ke sana teman-teman ya. Di sana itu ada apa namanya danau kecil ya. Dan hari ini cuacanya juga nggak begitu dingin teman-teman. Nanti kita ke sana ya. Oke. Nah kita lanjut teman-teman ya. Ini masih di daerah yang sama. Nanti kita naik kapalnya itu masih lurus ke sana teman-teman ya, lurus terus. Nanti kita beli tiketnya, terus apa lagi naik kapal lagi boleh ya teman-teman ya, harus beli tiket dulu. Ini di sini manot aku. Tempatnya lumayan luas ya teman-teman ya, dan juga bersih. Nong Bali nganu nek mereka tidak membuang sembarang. Jadi kelihatan rapi. Nah, ini aku sama teman-teman aku ya. Guys, aku ini mau naik kapal ya, guys. Aku mau naik kapal ke Palito. Bali, bukan Bali. Oh, guys, nanti di sana sebelah sana. Tiketnya dulu, ini tiketnya ya, tiket. Guys, nih aku antri ya, guys. Antri mau naik kapal.
Tapi sesuai nih kata. Oke, mau naik kapal guys. Antri nih, antri. Nah ini teman-teman, kita persiapan mau naik kapal ya. Ini harus antri dulu, jalan satu-satu. Apa antri yang dari sana dia turun dulu, terus gantian kita yang masuk. Ini perjalanan mungkin kira-kira berapa ya teman-teman? Mungkin nggak sampai setengah jam ya, deket kok. Antara Tamsui sama ke Bali itu nggak jauh banget. Dan untuk tiketnya ini teman-teman ya, dewasa ini setara Sekarang kita sudah sampai di Bali teman-teman ya. Bali di sana pusat kulineran. Kulineran hasil laut. Yuk kita tengok ke sana teman-teman ya. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman ya. Sana karena banyak banget orang yang lalu lalang enggak. Ya wis mlaku-mlaku ngene. Enggak nganu, enggak enak masuk ke sana. Desek-desekan. Oke guys, jalan-jalan aku sampai di sini ya. Kita ketemu next di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.